Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Om Ting Blala Channel yang akan membagikan video cara membuat awan atau langit-langit seperti ini. Nah, untuk yang ini contohnya video yang kemarin ini awan yang kartun dan membuat Doraemon. Video yang kali ini saya akan membuat awan yang versi asli. Ini maunya guys cetakannya bikin seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin minimal 3 motifnya. Kita tonton videonya. Yang pertama kita pakai cat dasar warna biru. Yang pertama kita dasari biru seperti ini. Setelah itu kita semburi ya guys. Jangan takut salah karena awan itu memang sembur. Takut salah ya guys. Setelah kita sembur, lalu kita pasang cetakan malnya guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa mencobanya di rumah. Cukup dengan pilok dan kotak kardus buat cetakannya, hanya 5 menit langsung selesai. Kalau teman-teman suka video ini, mohon di like dan subscribe, share dan komen. Kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan, bisa di kolom komentar. Kalau ini masang cetakannya memang agak renggang-renggang ya guys, karena ini awan versi asli. Kalau yang kemarin, video kita yang kemarin itu awan versi kartun untuk ruang kamar anak. Kalau ini yang di ruang tamu. Misalnya dikasih burung bisa. Bisa lebih bagus, tapi memang sengaja ini tidak ada burungnya. Nanti video yang selanjutnya saya akan bikin yang ada burungnya. Biar kelihatan tinggi. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dan berkarya membuat tutorial-tutorial yang lain. Sambil menyemprot dan jangan lupa bayangkan di mana Anda melihat langit di luar. Teman-teman pasti bisa mempercantik plafon di rumahnya. Kalau teman-teman kesulitan bisa komen di kolom komentar, nanti saya balas. Nah, semprot di bagian malnya, kepingin tumpuk bisa dimasukkan lagi sama plastik. Awan tumpuk. Mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi untuk sahabat-sahabat semuanya dan menjadi motivasi untuk mempercantik ruang tamu teman-teman semuanya. Dan tidak lupa pula saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan dukung terus channel ini agar terus berkembang dan berkarya membuat tutorial-tutorial yang lain yang bermanfaat untuk teman-teman. Tinggal sedikit lagi penyemprotannya. Hanya waktu 5 menit saja, pekerjaan satu ruang tamu selesai.
teman-teman bisa nyoba dulu. Setelah itu kita semprot pinggirannya juga menggunakan mal atau cetakan. Ini bisa dilakukan siapapun, pasti kita sama-sama gampang dan mudah ya. Mungkin hanya ini yang bisa ku perbincangkan untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman membuat pelafon motif awan. Tidak ada yang tak mungkin teman-teman, sing penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.